Setelah memeriksa mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, KPK kini membidik Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono. Andi juga memiliki harta fantastis mencapai belasan miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti informasi yang beredar di media sosial terkait beredarnya video rumah mewah yang diinformasikan milik Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono. Tindak lanjut itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nenggolan. KPK telah berkoordinasi dengan LHKPN untuk memastikan sumber kekayaan yang dimiliki Andi Pramono. Pemeriksaan terhadap Kepala Bea dan Cukai Makassar dijadwalkan akan dilakukan pada pekan depan. Dari kami di LHKPN bukan masalah besar atau kecilnya, karena dia nyangkut di nama perusahaan ini, istrinya ada di sana gitu ya, bersama dengan istri RAT, oleh karena itu kita undang beliau untuk klarifikasi minggu depan. Nama Andi Pramono diketahui sebagai Kepala Bea dan Cukai Makassar yang belakangan viral di media sosial. Selain memiliki rumah mewah, Andi menjadi sorotan karena postingan anaknya yang menggunakan pakaian mahal dengan merek terkenal. Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara, Andi Pramono memiliki harta sebesar 13,7 miliar rupiah berupa tanah dan bangunan serta kendaraan dan barang mewah. Rumah mewah yang disebut-sebut milik Kepala Bea dan Cukai Makassar itu berada di komplek perumahan elit di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Rumah mewah yang kini viral diakui petugas keamanan setempat milik Andi Pramono. Tim Liputan AI News melaporkan.